Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita jalan-jalan kota Surabaya, bosku. Gimana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga diberikan kesehatan dan pandemi ini semoga cepat berakhir, bosku. Oke, saya masuk di Jalan Perak Timur, bosku. Dan di sebelah kanan ini sudah Jalan Perak Barat. Entah kenapa namanya beda, ada yang Perak Timur, ada juga yang Perak Barat. Rute saya kali ini mau lewat Jalan Gresik, Demak, Tembok, Arjuna, bosku ya. Kelihatannya semakin kesini semakin mendung, bosku. Semoga kali ini tidak hujan. Kalau kita ke kiri, kita menuju ke Jembatan Merah Plaza, bosku. Ke jalan Raja Wali, Kembang Jepun, sampai ke jalur Suramadu. Masuk Jalan Gresik, bosku. Jadi di depan ini ada putar balik Jalan Ikan Dorang, pas di terbalik itu kalau nggak salah pabrik minyak goreng ikan dorang, bosku ya. Tapi saya tetap ambil lurus kenceng mau ke Jalan Demak, bosku. Di depan ini markas Brimob, dan di depannya markas Brimob ada Kodim juga, bosku ya. Biasanya di daerah sini ini banyak petugas, banyak polisi yang standby di pinggir jalan, bosku ya. Entah kenapa di sore hari ini tidak ada satupun polisi yang saya lihat sih. Masuk Jalan Demak, bosku. Jalan Demak ini sama seperti Jalan Perak Barat, bosku ya. Sama dengan Jalan Perak Timur tadi, ada dua jalur. Cuma Jalan Demak ini yang sebelah kanan tetap jalannya namanya Jalan Demak, bro. Gak ada Jalan Demak Timur dan tidak ada Jalan Demak Barat. Jalan Demak ini cukup rindang juga, bro ya. Cukup rindang, lumayan panjang. Jalan yang anti macet, bosku. Selama saya di Surabaya, saya tidak merasakan kemacetan yang terjadi di Jalan Demak ini, bosku. Di
depan ada lampu merah, kalau kita ke kiri, kita ke Dupa, ke PGS, ke Pasar Turi, ke Tugu Pahlawan bisa, Bro ya. Kalau ke kanan seperti kemarin kita ke Pasar Luak, ke Tambak Mayor, ke Tanjung Sari, ke Tandes, ke Benowo, sampai ke Krian, Bro. Jadi saya ambil lurus ke jalan tembok bosku. Sepertinya sudah gerimis, sudah rintik-rintik ini. Dan sebentar lagi saya mau masuk ke jalan tembok, lewat pasar tembok, lalu masuk ke jalan Arjuna, bosku. Masuk di jalan tembok bosku. Di depan ada belok kanan, ada belok kiri. Kalau ke kanan kita ke Asam Rowo, ke Tidar, ke Pacuan Kuda juga bisa, Bro. Jadi saya ambil ke kiri, mau menuju ke jalan Arjuna, Bro. Ini Pak polisinya kemana ya? Dari tadi saya tidak melihat polisi satupun, dan sini banyak pengendara-pengendara yang tidak pakai helm. Yes, wis. Depan ada lampu merah, kalau kita ke kiri ke jalan Semarang bosku, kalau kenceng ke BJ Jensen, ke Lauran, ke Praban juga bisa. Saya ambil kanan masuk ke jalan Arjuna bosku. Di depan ada lampu merah, arus kiri dan kanan ini sudah masuk jalan Tidar. Di sebelah kanan ini sudah jalan Arjuna, tempat pengambilan tilangan, Bro. Kalau kena tilang di Surabaya ngambilnya di sini. Kalau ambil tilangan tinggal putar balik, langsung sebelah kiri itu sudah kelihatan gedung ambil tilangan, Bro. Biasanya banyak calo-calo yang nawarin pengambilan tilangan. Oke, kita terus kenceng lagi, Bro. Mau masuk ke jalan Pasar Kembang, bosku. Tapi untuk Pasar Kembang di season selanjutnya, bosku ya.